Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala asy-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Den orang yen adolah pada tawakalnya itu menyalahi yang demikian itu. Situ dah. Den orang yen adolah pada tawakalnya itu. Nah, jadi pada di situ tu kita pakai fi ta'liliyah. Dengan mana kerana tawakalnya itu. Dengan kerana dia tawakal tu, orang tu menyalahi yang demikian itu, demikian barang yang telah tersebut. Itu dia. Balah mana? Kita hundur kelai. Jadi orang ni ni, kalaulah dia tu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia tu berasa gelak kesah ketika tak ada benda. Ketika ada duit, hati dia tu tenang. Bo tak ada duit lah tangan kok. Hati dia tu berasa gelak kesah, berasa serabut. Atau kesah laginya gini. Dia tu nasmah kepada dia seorang tu tak apa. Nah, ada duit dengan tak ada duit tak ada apa ya ni, orang siapa martabat sungguh dengan Tuhan. Tapi di bawah dia ni ada beberapa orang hak yang dia kena tanggungjawab. Lepas tu demon ni tak sepekat dengan dia. Tu dia. Tak sepekat segi mana? Ketika ada duit pitih dalam tangan tenang lah. Tapi bila tak ada duit pitih dalam tangan, jadi geger perang dengan dia semua. Tak semasuk lok dengan dia semua. Dua. Leh. Tu turut lagi. Yang ketiga pula lah mana? Yang ketiga. Kalau dia tu tawakal, nisbah pada dia tak apa. Tak ada ia boleh, tak ada ia boleh dah. Tak ada barang makan pakai, tak ada barang nak guna, tak apa serah Tuhan lah. Ia tak apa. Tapi orang di bawah tanggungjawab dia, bila tak ada benda nak pakai guna, mula temerah rata pergi minta orang. Mula dah lah. Nyerabai orang ikut dia, kadang-kadang naik bukit cari curi peta demo. Kadang-kadang tepi se batu demo. Kadang-kadang tewah labu demo. Ni semua pada dia tak apa. Tapi orang yang di bawah kawalan dia tu tak siapa tangguh pun dia. Dia kata nisbah pada demon ni wei. Nisbah pada demon ni, maka berusaha itu afdal. Boleh. Tak usah tawakal lah. Kita kerja buat. Nah, afdal pada haknya, hak bagi itu Allah. Kita kerja buat boleh. Nah, tu dia. Lepas tu, jaga so lagi weh. Hak kita kena duk perangak semuanya. Hak dia panggil perangak hati. Aku kerja buat ni
tujuannya nisbah pada aku seorang tak apa dah, tapi orang di bawah tanggungjawab aku ni, aku nak jaga demon ni. Nah, tu duduk situ. Sabit dalam satu hadis, kalau kita kerja buat tu dengan duduk situ, Nabi kata, supalah dengan kita duduk diri dalam medan perang sabilillah. Cuba dah. Supa kita hidup diri dalam medan perang dah. Sahabat tu lah kita ni Allah. Abu Ruwayat kata, kita ni kadang-kadang kita pergi pahal ibadat jadi sepik. Tak ada Allah sungguh, piyo dah ajar lah tu. Kita ni kadang-kadang kita pergi pahal ibadat jadi sepik. Kawan tu tu, Allah dia ni kadang-kadang mengaji tak kena berkecek dah seminggu sekali, tak biasa, tak biasa tu baik sejik weh. Tak biasa demo duduk kereta kau tu, kereta kau ni, ya dah, dah. Cikgu pagi pikul inye gaji masuk ukit. Luar pada inye gaji, pikul inye menebah masuk kubur demo. Kita ni kadang-kadang kita kata, dia tu Allah, palun ni dah duduk kacau tomok dunia lagi. Kita ni kata ni, pala tujuh dah duduk kacau tomok dunia lagi. Tak ada nahdak kum sejik tu kan. Ya sedap baca kok kan. Nah. Noknya belum pada kita nak baca gitu, kita pergi tanya ya. Demo ni. Pala tujuh dah ni, tak ada nak pusing jalan tu kan weh. Pusing daripada jalan naik bukit ke hadap kum sejik pula ha. Sebab aku duk tengok nyanya dah mu ni. Kali dia jawab gini ni, kita halah lalu dah. Dia jawab tak, kawan ni bukan tak nampak weh hak demo duk pergi kereta kau tu kereta kau ni, kawan nampak sangat. Tapi kawan ni tengok noh di bawah tanggung kawan dah ada berapa lagi weh. Noh hak nung ni dah nak tubik sekolah sial pula tahun ni tu, ha nak gitak pondok ana tu. Ha hak ni pula ni, ha duk bagi hatta pondok buat ni tu, kawan ni kena tubik tak kurang pada 15,000 sebulan. Pas kalau tak duk lagu ni puak nujih weh. Kalau dia jawab pada dia, kalau dia jawab atau gitu, kita rebah kedebak lalu dah. Sebab tu tak boleh duk tajuk kat orang weh. Kena kita tanya dulu. Kalau dia jawab lagu tu, kita rebah kedebak lalu dah. Kawan ni kalau tak duk lagu ni je habis nak buat dulu. Kok mana-mana pun kawan ni kena hadap besen ni dulu lah ni. Nu nanti pala 8 pala 9 nu kalau dah habis farak pun. Misal dia jawab lagu tu, kita ni panggil rebah kedebak kali mula-mula lalu dah. Pasal apa? Nabi kata siapa-siapa dia bekerja bertujuan kerana tu, seolah-olah dia ni duduk berdiri dalam medan sabilillah. Apa? Benar dia lah. Benar dia lah. Sudahlah dah. Hasabat tu lah. Nak suruh puak kita ni pahal ibadat, jangan kita pahal jadi sepik. Kita tengok demo duk kerja suku semai, kita nak kata dia tu duk hadap pada tomok ke dunia nak buat apa lagi nak makan keluarga dia apa tak habis dah. Tengok dulu apa katik tanggungnya dia panggil mu'nah ni mayyaljamuhu mu'natuhu. Tu lah lagi tak ada bahas. Jadi kita kerja untuk menyempurnakan hak demo tu dikira satu amal ibadat hak wajib atas kita. Bukan sunat-sunat. Supaya angin kita semai zuhur lah. Wajib atas kita. Gitu. Sebab tu kita jangan faham ibadat tu kena pada etikah dalam masjid, baca Quran, luwuk wasabah. Jangan faham lagu tu. Neh. Kita kena faham kata ibadat ni apa saja apa boleh jadi ibadat bila kita steril dia tu untuk pergi kepada une-une Tuhan. Atau kata gitulah lebih mudah. Neh.
Kawan tak ada ni, kalau tak duk lagu ni anak kawan je habis. Nampak nak tubik kalau siang pula tiga orang tahun ni ni. Pas nak kita ponok anak dah istadah ni. Ponok anak hok kue belanja sikit. Hidup meeting cara dia. Dah modal tak ada ni. Ha gitu. Leh. Ha tengok sini dia dah bahas. Kawan tu nisbah pada dia alhamdulillah. Ya boleh kalau tak ada pos karo dalam milik dia pun boleh duduk dia. Tapi orang di bawah tanggungan dia tu jadi derak rahbih dia panggil. Jadi derita-derita weh. Nak mengaji pun tak leh, modal tak ada, nak apa pun tak leh. Ha, nisbah pada dia tu. Nisbah pada dia tu berusaha kerja buat lebih afdal daripada bertawakal. Gitu dah. Tu. Sebab itulah kita tengok ia dah hendak pada dunia 24 je, jangan kata apa lagi. Kecuali kena pergi proses dengan ia sama seorang dulu. Ha gitu. Ha pasal apa eh? Afdal tu pada haknya, hak bagi mereka sana. Hak bagi itu orang. Okay. Bapa hai eh? Supaya keluar ia daripada beci ketiadaan. Nah, benda tak ada, bila tak ada poskara dalam tangan kita, tak ada poskara dalam milik kita, hati kita ni beci duk lagu tu. Eh, sekadar beci saja tak apa lagi. Duk cerulang 24 je nak pergi minta hak orang. Ulak dah. Hak tu kau syarat tak sah lagi. Tak gitu. Syarat tak sah lagu tu. Ha, tak sikit minta orang. Lepas tu pergi minta orang tu pula Allah. Dia mau kata, oh, bahi minta tu yang tergemuk kamu, malah hijau kamu ni. Ha, boleh sutih. Jadi syarat takwi tu lagu tu. Dia panggil jual kait pen kita ke orang ni, jangan lelah. Habis. Then, ha, supaya keluar ia daripada benci ketiadaan. Ha, yang ni hati kita tak setuju, tak ada poskara tu lah. Bila kita usaha kot, ha, tak ada lah benda tu tu. Ha, dan tiada sobat ia daripada ketiadaan. Bila tak ada benda dalam tangan kita, kita nak ok tak boleh. Eh, ya sekabuk lah kita ni. Ha, sudah laku ni, ni bulan ni nak klik pondok, minta duit pula nak ambil mana ni. Dia fikir semua weh. tapi kita orang tua ni dah. Sebanyak pengalaman hak hamba lah. Apa teh lah ni weh. Jadi anak duk pondok ni banyak mak tanggungjawab weh. Itu dah apa teh. Orang tua. Lek juga dah. Ini hak jatuh so kata apa lah weh. Mak lah. Jadi kita duk mikir juga dah eh. Mak ke kan nak weh anak juh, nak weh anak mengaji, nak weh anak alay, nak weh anak bijak ni. Mak ke kan duk fikir weh. Pak. Pak tak ada fikir lah tu. Hendak juga leh dah. Pak boleh fikir juga. Tapi mak. Kadang-kadang mari hatta anak pondok pun mak mari hatta. Kita tanya, ayah ya tak ada ke? Ayah ya, duduk lah tu. Ya. Jangan buat gitu. Ya. Kadang-kadang anak duduk pondok, siapa tu baik pondok, pak tu tak kena. Subhanallah. Kenapa jadi gitu? Eh? Ha, inilah nawaya ta'i, kenalah. Ulama buat ulama buatnya dia kata kelebihan Allah Ta'ala wi pada orang tina ni empat kara. Nombor satu banyak sobah, tu kelebihan dia, dia banyak sobah orang tina ni. Nah, nombor duanya penyusunnya dia tu tegak tegak. Ha, tu. Yang tiganya teratur. Ya tegak tak teratur selerok juga. Tegak patu teratur. Yang keempatnya mudah teriak. Mudah teriak. Ya sedih popo lah. Masuk dalam bilik duk sik 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 sore dia.
nak ngayah satu lelaki takut kena tapa tambah masuk dalam bilik sore. Kita dulu tanggung lah barangkali hak jatuh ya tak ada nak mari ada kerja penuh dah tak ada nak mari kita dulu tanggung itulah sebenarnya tanggungjawab belakang dah ni. Tapi mak lah kadang-kadang punya hujan ni dah hujan dah cerak pakai baju hujan pulah mutu buat ibarat kat anak pondok mak juga pakai baju hujan pulah mutu fresh tengah hujan buat ibarat pondok kat anak siapa mak bukan pak mak. Inilah halo padalah saya katakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat syurga ni duduk di bawah tapak kaki mak kita kena dah tu nah ya tak jam anak ya dia jadi ewek sikit pada orang ya tak jam patu kali ya duduk rumah tu duduk mikir tu dah anak ku duduk pondok ni pia hujan ni lama hidup minta demo makan kok pondok demo aku tak boleh terima lagu tu ala kuliah kok mana-mana pun aku jauh buah baju hujan pulah mutu ibarat kanak pondok siapa dia mok bukan pok mok itulah tak apalah nisbah pada demo saat ni kalau tapai dengan muka ni dah maka dia berusaha lebih afdal daripada dia tawakal. Itu dia ada weh kerja buat ni lebih afdal dalam benda saat ni. Itu kata dan tiada sobat iyo daripada ketiadaan balik tak ada ya nak ok tak leh ya nak duk tak leh kalau tak ada benda tangi. Pada ketika tu dia kata afdal dia tu kena kerja bahkan tambah lagi weh maka tak kala itu ini sebagai nak takik pada kata afdal setara mana maka tak kala itu yakni tak kala bersakuk dengan perkara-perkara saat ni wajib berusaha pula bukan sunat-sunat bukan afdal dak wajib pula dah weh wajib dia tu kena kerja buat dia wajib di atas dia tu kena usaha kerja buat jadi dia kerja buat ni seolah kata sama dengan amalan fardu. Mana ada ingat satu hadis nanti nak tengok tak temu cari kadang-kadang dalam minhak ada ni jadi maknanya bila kita kerja tujuannya kita nak jaga supaya orang-orang di bawah tanggungan kita tu tak jadi jeng nah, tak jadi terjejah boleh mengaji boleh pos sempurna dalam benda-benda sana dia kata maka supaya kita ni hidup diri dalam satu medan untuk perai sabilillah itu kelebihan dia. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqad setengah daripada sam'iyat dulu daripada mati dan kemudian daripada mati dan demikian lagi ini seperti wajib pada barang yang telah terdulu wajib jaga kuliah yang ni banyak kago dia ada bilang tu lepas dah dan wajib tu wajib pula kita i'tikad yang kita kena pegang putuh di hati kita jangan bergonya jangan bergedik setengah daripada sam'iyat dulu daripada mati
dan kemudian daripada mati. Sam'iyat, sam'iyat ni apa? Sam'iyat ia ambil daripada sam'un. Sam'un makna dengar. Bila banyak ia panggil sam'iyat, sam'a. Bila masuk ia nisbah sam'iyat, yani benda hak yang bahasa kita dengar daripada cerita syarak. Dia panggil sam'iyat. Segala perkara hak yang kita boleh tahu benda tu tu dengan sebab kita dengar cerita-cerita dia tu daripada syarak. Tu dia. Nah, bukan sebab kita fikir. Hanya syarak cerita lagu tu. Maka wajib kita kena percaya juga wei. Tu dia. Lah ana. Supaya kita bisa. Kita kata kita ni bila kita hidup tak dunia sekian siapa masa kita mati. Lepas tu bila kita mati masuk duduk dalam kubur tu, ia panggil kita duduk di alam barzakh. Maka di situ tu ada kalanya kita duduk dalam serenok, ada kalanya kita duduk dalam susah. Tu baik, mu tahu dana kata kita duduk situ tu ada kalanya serenok, ada kalanya susah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waya. Dia panggil sam'iya tu. Tu dia panggil sam'i. Benda hok bahasa kita dengar daripada cerita isyarat. Siapa dia syarat situ? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil syarat majazi. Nabi waya tu. Wajib kita percaya tu. Tu. Gak sini dia kata. Ada di sana bibar apa perkara sam'iyat hak yang berlaku dulu daripada mati. Itu dia. Dan ada pula sam'iyat, yang ni benda hak yang kita dengar daripada cerita isyarat, tapi benda tu tu berlaku kemudian daripada mati. Wajib kita kena percaya weh. Tu kata wajib kita i'tiqad setengah daripada sam'iyat yang dulu daripada mati dan kemudian daripada mati weh. Maka yang dulu daripada mati itu iaitu tanda hari kiamat. Itu dia. Hak kiamat tu, hak tu dalam Quran dia sebut dah. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Siap dah tu. Nah, dalam Quran dia duduk kecek dengan secara jelas dah. Cumanya Nabi mari wayak suku. Sebelum daripada nak sapas situ, Allah Ta'ala akan zohi bi berapa tanda-tanda dia. Belum daripada nak berlaku kiamah tu, belum pada tu Allah Ta'ala akan zohi, Allah Ta'ala akan lepah, Allah Ta'ala akan buat winyato di atas dunia ni. Boleh kita tengok dengan mata kepala, boleh kita dengar dengan telinga, boleh kita rasa. Kenapa? Alamat-alamat ataupun tanda-tanda kata kemak ni dekat dah. Jadi apa? Itu Nabi Oyak dah. Maka benda tu tu dia panggil sam'iyah. Dia tu. Tu kata iaitu tanda hari kiamat. Maka setengah daripada tanda hampir akan kiamat itu tiga alamat. Pertama sudah lalu,
Dan kedua, barang yang berkekal. Ha, ketiga, barang yang lagi akan datang. Kata dulu dah. Kata dia, maka setengah daripada tanda hape kiamah itu tiga alamat. Wallahu a'lam.